8.000 kalau nggak salah di pasaran. Kita ditawarin cuma 30 gitu loh Pak. Jadi kita mah istilahnya tergiur dengan promo tersebut dan masuk akal kan kalau misalnya promo gitu. Karena akhir tahun gitu. Di sini ada berapa korban Bu yang korban ada 20-an. Di sini aja. Di sini aja. Iya, di komplek ini aja. Udah laporan. Ngakunya dari mana, Bu? Kenapa? Dia ngakunya dari mana? Sebetulnya pasokan. Sih dia orang penyelidikan, Pak. Orang penyelidikan kita juga tahu gitu ada keluarganya asalnya kan kita istilah percaya-percaya aja ya karena awalnya dia baik katanya sih. Kalau saya lihatnya itu lihat ada orang tuanya waktu pertama kali ngirim ke saya sama orang tuanya Pak. Tunjukin rumahnya saya penyelidikan alamatnya di pas komplit gitu. Jadi tergiur tuh karena awal-awalnya benar ya Bu ya, jualannya benar ya gitu. Benar, penjualannya satu kali, dua kali, tiga kali lancar. Tah, udah keempat kali dia suruh PO tidak sesuai tidak sesuai dengan janji dia gitu loh. Kalau misalnya PO-nya senilai 50 juta cuma dikasih 18 juta. Jadi semakin lama semakin numpuk kalau saya pribadi sih seperti itu. Kalau Ibu berapa itu kerugiannya? Kerugian 193.322.000 paling gede ya di sini ya. Ibu ini paling gede. Kan udah laporan ya Bu ya? Udah, saya udah laporan ke Polsek, terusan lagi diproses. Cuma sekarang katanya orangnya lagi enggak ada.